Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita tuan-tuan perempuan. Hari ini saya di Sepang, sebuah taman perumahan yang baru. Tempat yang damai, cantik, indah. Kalau kita boleh zoom sikit, Aaron, sebelah kelapa sawit, boleh tangkap ayam hutan dekat dalam tu. Mungkin boleh main pondok-pondok dekat dalam tu, anak-anak kan. Boleh juga memburu rusa. Alright, belah sana. Tempat yang damai, yang tenang, jalannya terus. Ada semak samun di sini. Mungkin boleh tanam pokok-pokok, pokok jambu, pokok durian, pokok musangking ke, pokok leci ke, boleh tanam dekat sini kan. Sebab rasanya macam tak ada tanda-tanda nak buat rumah dekat sini. Tapi alhamdulillah, tempat ni bagi saya okey, sejuk lah. Tak nampak mana panas lagi. Kira okey lah, medium. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita buat video ni sebab nak check defect. Customer tak ada dekat sini, saya pun tak kenal customer, tak pernah berjumpa. Customer ni minta bantu, minta kita tolong checkkan defect wiring rumah beliau. Customer ni bekerja di luar negeri ke luar negara pun saya tak tahu. Cuma customer tinggalkan kunci untuk saya masuk. Jadi kita akan bantu insya-Allah mana yang boleh lah. Okey, jom kita masuk. Assalamualaikum. Saya tak pasti, saya tak tahu sebenarnya harga rumah ni berapa sebab saya pun tak tanya customer. Tapi dari masuk macam ni saya tengok lawa lah, finishing dia cantik. Saya tengok dari finishing tu tak ada nampak teruk sangat lah. Indah ya, ada warna oren, warna putih, warna jingga ke. Belum nak puji habis lagi, tapi setakat ni nampak macam 55% okey lah. Kalau kita dekat sini ada bengkok sikit. Ni bukan kerja saya lah, tapi nanti customer nak tengok, jadi saya bagi tahu je lah. Nampak tu tak lurus. Nampak dia curve. Kalau nampak kat sini Aaron, dia curve kan. Kalau dalam handphone, dalam video saya tak pastilah boleh nampak tak nampak. Kunci, customer tinggalkan kunci dalam peti surat. Okey, ada kunci. Tolong buka ni. Ini oh, defect eh. Okey Aaron, dia bukan elektrik tapi defect civil. Dia crack kat sini. Nanti customer boleh take note. The screw, Ashraf, tolong buka screw ni Ashraf. Ding, tolong buka. Okey, masuk. Dah sapu ya rumah ni? Assalamualaikum. Buka dulu tengok kotor ke bersih. Dah bersih eh? Hah? Dah bersih. Okey, buka kasut. Ashraf dah buka. Kalau kita tengok dekat sini, dia pakai kabel 10. Okay, alhamdulillah, ikutkan kabel ni, follow spek ni. Tarik sikit. Okay, nampaknya tak ada fake lah. Tak ada fake. Kalau kabel ni betul, 10mm. Jom kita tengok dalam dulu. Aaron, ambil nombor meter. Nombor meter. Nombor meter lagi. Nombor kunci. Okey. Dia guna 32M. Okey, jom kita masuk. Ini DB dia agak menarik. Susah nak jumpa rumah yang macam ni, DB yang agak menarik macam ni. Guna brand EPS. Cantik juga DB dia ni. Cuma comot sikitlah. Comot banyak sebenarnya, bukan comot sikit, comot banyak. Ni sebenarnya boleh dicuci lah ni kan, nampak bersih lawak sikit. Tapi ni tak ada kaitan dengan faktor keselamatan pun. Okay, main switch 63M. Okay, Aaron, naik Aaron. Okay, main switch 63M. RCB letak kuasa, letak cahaya dia. Water heater ada tak? Alright, water heater ada. Ada dua water heater dekat situ. Okay, jom kita check betul ke ada water heater. Jom Aaron masuk. Tunjuk dekat atas. Finishing dia kemas, kabel pakai konektor. Okey, Amy dengan Ashraf, tolong cek plug, semua plug mesti ada ding. Yang itu semua ada konektor, bagus. Ini rasanya aircon ni, tapi ini bukan aircon yang betul lah. Sebab okey, ini daripada DB, 3 live tu lah. Ini dari DB, outdoor belum pasang lagi. Ada
1 second. Alright. Ini water heater. Water heater. Dia pasang dekat situ. Water heater. Nanti saya buka nak tengok kabel dia saiz apa. Ni biar dulu. Kerja kita buat. Atas Aaron. Nampak lawa. Finishing wiring pun lawa. Kemas. Bilik ni. Okay. Bilik yang bagus. Ada dua point. Satu untuk kipas. Satu untuk lampu dia bagi. Bagus. Jarang jumpa developer buat macam ni. Plug ada satu aja. Lepas tu ada kawasan outdoor. Ha, jadi boleh air hujan akan turun dekat sini. Boleh tanam pokok lah kat sini. Ha, boleh tanam pokok. Ha, cantik lah. Cantik kawasan ni. Sesuai lah. Untuk keterangan. Pun sama bilik ada wiring aircon, ada wiring lampu, wiring kipas. Jarang-jarang developer bagi macam ni. Cuma plug lah. Plug dia tak banyak. Satu bilik satu plug je. Dekat dapur banyak plug. Dekat luar pun ada plug. Untuk washing machine agaknya. Siap dengan pipe washing machine. Bagus. Hui, belakang dia. Ya Allah. Cantiknya Aaron. Wah, boleh buat sebiji rumah lagi ni. Wah, luasnya belakang dia. Untunglah siapa beli ni. Baik ada developer ni. Saya tak tahu developer ni siapa nama. Saya tak tahu developer ni company nak apa. Apa nama company ni tak tahu. Tapi developer memang baik. Wiring dia cantik. Saya tengok wiring dia lawa. Wiring dia cantik. Dia punya... Yang lain belum check lagi. Yang saya pandang kasar je. Lepas tu dia punya finishing wiring pun cantik. Yang paling best luar ni. Boleh buat sebiji rumah lagi ni. Ni 20 ni. 20 kali... Ni 20. Rasa 20 lebar ni. 20 lebar... 20 kali 40. Macam rumah abang kan panjang dia. Di sini dalam 20 kali dalam 20 kali 30 dia kot. Sebiji rumah kat belakang ni. Memang untung lah saya beli. Nampak tu semuanya. Semua rumah macam tu. Memang baik lah developer ni. Saya pujilah developer ni. Saya pujilah. Dia siap buatkan untuk washing machine tu. Washing machine punya ada. Ada pipe untuk washing machine sekali. Baik lah developer ni. Lawa. Lampu belakang pun ada. Cuma ni lah civil punya bahagian. Nanti customer ni Encik FND kena panggil bahagian civil buat check. Sebab saya tengok finishing untuk civil ni agak kurang menarik lah. Tapi tu dalam video saya tak pasti boleh nampak tak boleh nampak. Dalam mata kasar memang boleh nampak lah. Baik. Lawa lah. Tu dia punya water heater. Dia siap tutup kan. Tapi kita tak pastilah kabel apa tu. Nanti kita check kemudian. Bilik, ada berapa bilik ni Aaron, rumah ni? Cuba satu je lah. Ni lah bilik belakang je, letak satu point aje. Kipas tak ada. Ni lampu aje. Kipas nak pakai kipas table fan lah. Tapi keseluruhan dia memang baik lah. Saya tengok menarik rumah ni. Panjang eh. Panjang lepuh dia. Padu lah. Jadi dekat sini boleh letak meja makan. Boleh letak kalau isteri customer ni nanti nak masak-masak, selesa lah. Memang dapur dia selesa gila. Lepas tu sini boleh tanam sayur. Ni boleh tanam sayur, boleh tanam cili, tanam sawi. Boleh tanam macam-macam. Tanam pegaga. Nak masak tak payah pergi basah. Nak masak petik kat belakang. Tu masak. Best. Minat lah, saya minat lah. Design rumah ni. Best. Lepas tu ruang tamu dia kecil lah. Ruang tamu kecil. Tapi tak ada masalah lah ruang tamu. Ni simple je. Ini boleh besok renovate. Boleh adjust. Okey Aaron. Nanti Aaron beli rumah kat sini lah. Cantik ni. Dah check lah semua DB. Semua ada. Okey, buka tu. Nak check, buka. Alright. Biar nampak baju-baju Ashraf, baju Amy, biar nampak profesional. Ya. Boy. Timberland tu. Alright. Tengok dekat sini. Black Iron. Okey, ada SPD. Hebatlah ada SPD. Padu. Oh, dah tanda marking merah hitam. Okey, cantik wiring dia, kemas. Nampak Iron? Nampak? Tak nampak. Kemas wiring dia kemas. Saya pujilah, saya puji. Bagus. Kemas.
Bearing memang kemas, cantik. Kabel pun saya tengok kabel besar tu. 5mm dapat gaya tu. Eh? Ni 4mm ni. Okey, kita nak test, nak test. Pegang kejap, kita nak test. Okey. Tak boleh, tak boleh. Dia ambil dekat sini. Ini litar cahaya. Okey, litar cahaya sini betul, tak ada sini betul. Alright, nampak gaya kabel ni, kabel 4 ni. Besar ni. Kabel 4. Keluar dia pun keluar ni tak tahu. Okey, pergi buka dekat Swiss water heater, kita nak confirmkan. Eh, kita nak confirmkan. Buka kat Swiss water heater nak confirmkan. Dua water heater buka. Kita nak ambil test pen, turun ambil test pen. Okey, dah buka dah. Dah buka dah dia punya ni. Ha? Kabel siapa dia pakai? Mana? Ni ni, kat bilik buka juga. Ha? Saya empat. Okey, besar kabel dia. Aaron. 4 square mm. Clear? Lulus. Pasang balik. Pasang balik eh. Pasang balik. Okey, bagus. Lulus. Baguslah, rumah kecil. Rumah kecil tapi wiring tip top. Dari rumah juta-juta wiring macam geban ayam. Ni tengok, saya apa? Empat. Ni empat besar. Empat kan? Okey, terbaiklah. Kita pasang balik. Kita akan check voltage dekat Aaron. Kita pakai Fluke 150. Okey, test. Life neutral. Berapa ya, Ren? 253. Ha? 252. 253. 253. Okey, 253. Okey. Okey, stop ambil gambar. Okay, resu pula. Offkan dulu. V. Berapa? 252. 252.8 tu maksudnya dah lebih 252.5, maksud lebih dia 0.5 dia dah 253. Okey, Ren, stop ambil video, ambil gambar. Rumah ni belum install apa-apa lagi. Jadi kita akan buat dua video berasingan untuk customer complain dengan TNB. Belum pasang apa-apa lagi. Tempat di Sepang. Customer tak ada di sini. Customer kerja overseas. Mungkin overseas, luar negeri ke luar negara, saya lupa. Belum pasang apa-apa lagi. Rumah baru. Okey, ambil nombor meter. Aaron. Jadi customer tinggal kunci. Minta kita bantu untuk check. Saya pun tak kenal customer ni siapa. Dan saya pun tak pernah jumpa customer ni. Kenal melalui media sosial sahaja. Alright. Nombor meter dah ambil, Aaron. Nombor meter. TNB boleh ambil nombor ni untuk cari alamat ni. Terus alamat. Nombor kunci. Alright. Belakang sikit. Kita cari alamat. Pegang. Alright. Cabut neutral link. Jadi, TNB takkan nak terima pakai voltage dekat DB. TNB terima pakai voltage dekat meter mereka saja. Jadi kita akan check dekat sini supaya tak ada keraguan pada mana-mana pihak. Kita tak nak ada keraguan. Jadi kita akan check bagi Fluke. Alright, kita pakai Fluke. Satu dekat live, dekat neutral. Okey, Ren. Berapa? 253. Okey, jauh-jauh ambil dengan nombor sekali. Clear? Nampak? Okey, sekali video ke gambar tu? Video. Okey, ambil gambar. Jauh. Kira isu. Guna kira isu. Kita set pada voltage. Satu dekat live. Satu dekat neutral.
Aaron, berapa? 253.3. Clear-clear video dulu. Clear video. Video. Ambil nombor meter. Nombor kunci. Tenaga Nasional Berhad. Clear. Okey, sekarang off video, ambil gambar. Di sini setakat pemeriksaan yang saya buat tadi, dari developer belum ada yang fail lagi. Dari developer belum ada yang fail. Maksud saya wireman developer. Bahagian elektrik pun ada yang fail. Tapi daripada sudut TMB ada yang fail. Overvoltage bukan punca dari salah wireman developer, berpunca dari incoming supply TMB. Jadi yang ini bahagian TMB lah. Nanti kita masukkan video. Nombor meter dah ada semua. TMB punya bahagian, insyaAllah akan tengok video tu. Mereka akan tengok nombor ni, mereka akan datang repair. Sebab customer tak ada dekat sini eh. Customer dekat luar negara ke luar negeri saya tak tahu. Sebab customer ni pun kita tak pernah jumpa. Just berhubung dari media sosial, tinggal kunci, percaya je. Lepas tu buat video. Alright. Rumah ni mengalami masalah over voltage. Tidak boleh diduduki lagi. Last, kita dah check insulation test. Insulation test pass. Tak ada short circuit. Setakat dah kita check, tak ada short circuit. Tak ada litar yang bocor. Last, kita akan check earthing. Harap-harap lulus lah. Kalau lulus, full package dah. Developer punya wireman ni buat. Memang bagus. Harap-harap lulus. Saya sangat-sangat berharap earthing lulus. Tak apa, biarkan dia langgar. Tak apa. Tak ada masalah pun. Ada kereta lalu. Kabel tu kalau kereta langgar dia tak putus. Okey, untuk check earthing kena cabut dulu kabel daripada road. Dah boleh ke apa Ashraf? Dah. Alright. Tap kat sini. Clearance. Okey Aaron. Pergi check tengok dia punya tu. Ke mana? Mungkin maybe wireman developer ni follower Mah Bayu lah. Kan? Sebab dia marking kabel. Apa yang kita nasihat dekat dalam video kita buat mana-mana rumah kita inspection semua. Yang buat kerja bangang ni kan. Alright. Wah, kita datang ramai yang lalu-lalang pandang kita eh. Lalu pandang ke. Dia kenal kot. Dia takut tu, dia takut kan. Tapi kalau tak buat salah takut apa? Kita bukan hantu, kita bukan gimau. Kita ni manusia-manusia handsome, betul. Aaron, tengok muka-muka handsome ni. Alright. Merah, kuning, hijau. Yang lalu tadi tu developer punya orang tu. Dah hati dah kan, habislah. Kejap dia report kat bos dia tu. Mah Bayu datang dia tu. Alright, kita earth voltage kosong 2000. Aduh. Harapan saya tinggilah untuk rumah ni. Harapan saya memang tinggi untuk lulus. Aaron, 30 eh. Kali 200 32 ohm. Jadi kali 20 tak boleh lah. Ashraf, lain kali kalau nak guna ni, jangan ni masa ni tak mu tau. Offkan dulu eh. Okey. 20 tak boleh lah. Over 20 ohm. Jadi kita guna 200 32 ohm. Aduh, fail. Aduh, saya bang, saya mengharapkan lulus tadi. Tapi tak apa. Dalam semua kita check, satu aja fail. Okey lah, kan. Nanti repair lah, bukan susah pun insyaAllah. Kalau dapat lulus tadi memang perfect lah, full package lah. Wireman memang terbaik buat kerja. Wireman developer yang untuk projek rumah ni memang bagus. Tapi satu je fail. Kalau dalam 10 tu, satu fail. 9 je lulus. Tapi okey lah. Ni nanti video ni akan kita akan masuk ke YouTube kita, Facebook kita, media sosial. Customer akan ambil link tu bagi kepada developer. Developer bagi kepada wireman yang buat wiring rumah sini. Repair tu. Lain semua lulus insyaAllah. Alhamdulillah. Setakat ni tak ada masalah. Lulus, pass. Cuma satu je. Earthing je fail. Aaron. Okay. Stop gambar. Stop video, ambil gambar. Alhamdulillah berakhirnya inspection kita dekat taman ni. Taman baru di Sepang. Sempadan Port Dickson. Sempadan Negeri Sembilan. Tak jauh dari rumah saya. Dalam satu jam je jarak dia.
Semua pas. Kecuali dua, Erding. Ini developer punya defect, kena repair. Erding. Yang kedua, voltage. Voltage dia tinggi, lebih daripada sepatutnya. Sepatutnya 253 je. Ngam-ngam itu 253 pun dah tinggi dah tu. Dia bila dah cecah 253 tu, maksud kita dia klasifikasikan dia dah over voltage atau high voltage. Jadi dia TMB punya tugas. TMB kena datang turunkan. Alright, terima kasih kerana menonton. Kepada owner rumah, terima kasih kerana percayakan syarikat saya, Muhammad Engineering Malaysia Hassan Mulhad, untuk membantu. Sekali lagi saya tegaskan kat sini, kita bukan kontraktor elektrik. Kita buat kerja elektrik ni pun ikutkan cek-cek ni, bukan ada untung mana. Sebab bayar RM600.50, gaji pekerja lagi, minyak, makan, macam tak ada untung. Betul lah Ren? Tapi kenapa kita buat? Sebab kita seronok, ini hobi kita. Kita suka manfaatkan ilmu yang Allah izinkan kepada kita untuk bantu orang, bantu masyarakat. Jadi ini sekadar suka-suka, sekadar hobi, minat saya nak bantu orang. Kita bukan kontraktor, tapi kita gunakan ilmu kita untuk bantu-membantu. Terima kasih menonton. Saya Muhammad Azizul Aziman, saya pengarah syarikat Muhammad Jirin Malaysia Semuhat. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara terbaik di Asia, bestseller selama 8 tahun untuk turut. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Terima kasih, terbaik. Sebelum balik, kita pastikan tingkap dah tutup. Alright, pintu dah kunci. Pintu dah kunci. Tingkap tutup. Belakang. Dah tekan. Tingkap dah tutup. Toilet, air. Tak ada yang buka. Air tak ada yang buka. Toilet, air tak ada yang buka. Okey, tutup pintu. Switch dah off. Off switch, off semua. DB kita dah pasang balik. Kita offkan dia. Pasang, offkan. Alright. Erding, tunggu dulu Ashraf. Erding dah pasang balik. Ketat. Memang ketat. Okey, kita tutup. Tak payah skru. Nanti wireman nak apa? Wireman nak repair Erding kan? Tak payah skru lah. Nanti dia kena buka juga. Jadi kita letak kat sini lah skru. Okey, saya letak kat sini. Jadi wireman nak repair nanti senang lah. Alright. Kunci. Kunci pintu. Kunci. Okay, kunci tarik. Okey, dah kunci. Buat kunci. Oh, rajin eh. Ashraf rajin. Tak apalah, biar dia buat. Tu Ashraf rajin. Dia rajin, tak apa. Okey. Dah skru balik. Kunci. Alright, auzubillah minasyaitanirrajim. Okey, jom kita balik. Kita dah selesai. Alhamdulillah. Terbaik. Okey, jom pun makan. Dah penat bekerja, jom makan. Alright, best tak kerja Mahbayu. Bayar customer bayar RM650. Bayar macam-macam, makan sampai mewah. Ada untung ke? Tak. Cuma kira ada untung, tak ada untung. Kita buat kerja ni sebagai apa? Hobi, suka-suka saja. Betul tak? Seronok-seronok. Alright, terbaik. Jom makan, jom makan.